Astagfirullah, kondisi di alat nah, jembatan hancur pulang. Jembatan yang baru dibangun belum sampai 1 minggu, ini hancur kembali. Nah, untuk kawan-kawan siagalah, diberabailah untuk mengingatkan agar barang-barang berharganya diamankan. Di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 08.55. Izin melaporkan untuk wilayah harian dan sekitarnya untuk situasi bukit air naik Pak, untuk banjir kurang lebih kedalaman untuk sekitaran Polsek Harian kurang lebih 60 cm, kemungkinan bisa bertambah karena curah hujan yang cukup deras. Untuk yang di tempat-tempat rendah kemungkinan bisa 1 meter Pak, karena di sini termasuk masih 60 cm, masih tinggi. Untuk yang tempat rendah kemungkinan bisa naik 1 meter. Demikian yang dapat dilaporkan dari Polsek Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpas. Update terbaru. Lapangan di Warna Barabai, Sungai Mutiraya sangat meluap. Hampir tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Jadi bagi masyarakat yang ingin melintas di jalur ini diharapkan untuk mengurungkan niatnya kembali karena kondisi air yang sangat meluap dari sungai. Dikabarkanlah ini untuk pinggiran sungai Kampung Kadi. Nah, hari Minggu tanggal 29 bulan Sables 2021. Nah, ini sudah semua warga hampir mengungsi semua. Tapi yang berada di Loteng, ini kami hendak mencari obat. Nah, paman sakit. Jadi ini untuk sungai Kampung Kadi, jalurnya tembusnya kabut.